Lina yang saya kenal adalah Lina yang kalau orang lain dapat kejadian itu belum tentu bisa ngerespon sebaik Lina ngerespon. Kejadian itu kejadian yang gak diharapin, kejadian yang ngeri buat kebanyakan orang. Tapi Lina bisa mengatasi kejadian itu tuh dengan respon yang keren banget. Bahkan dari yang pertama banget saya tanya, Lina pernah nyalahin gak sama driver itu kenapa nabrak Lina dan kemudian itu gak ada sama sekali. Lina melihat justru kejadian itu tuh membawa pesan cinta yang gede banget buat Lina. Hari ini saya gak ngajarin Lina, hari ini saya dan para peserta di High Class Respond for Personal Mastery justru banyak belajar dari Lina. Mudah-mudahan Lina banyak mendapatkan keajaiban setelah ini. Allah makin sayang sama Lina dan Lina makin paham pesan-pesan yang disampaikan sama apa itu apa aja. Gitu Lina. Duhun guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.